Lu tau kan pemenang apa namanya ikan tercantik di Nusapik? Tahu. Nah ini gue lagi datangin ke rumahnya dong. Hai, jumpa lagi bersama gua di Y Game. Oke, terima kasih buat ngomong apa sih? Emang lu gak kedengeran? Kagak tahu. Hah? Gak tahu gua. Lu lagi ngerap ya? Bukan, gua lagi ngomong gak kedengeran. Enggak. Coba ulang lagi dong. Ulang lagi. Ya itu. Jadi artinya tuh, oke, terima kasih buat Brobol Indonesia, terima kasih udah nonton channel YouTube gua, terima kasih bagi kalian yang buat nonton channel YouTube gua, langsung aja subscribe channel YouTube gua. Kenapa? Karena subscribe kalian tuh membuat gua semakin semangat dan semakin oke. Lu ngapain? Kamera pegang-pegangin? Ini kan rusak sama lu, doi. Oh iya. Gua belum ada waktu ke Tapi lu enggak sedih kan? Hah? Enggak lah, anak sendiri. Iya. Ini belum ada waktu ke mana? Ke tukang servis karena gua 3 hari ini gua lagi apa ngevlog ya. Jadi gini, doi. Apa tuh? Lu tau kan pemenang apa namanya? Ikan tercantik di Nusapik? Tahu. Nah, ini gua lagi datangin ke rumahnya, dong. Wah, berarti banyak yang bagus-bagus nih. Ya emang kita lihat ya. Oh iya iya. Yuk. Iya. Lu tau dong model apa? Blue rim. Blue rim. Iya. Gua penasaran apakah ikannya masih ada atau enggak. Gitu ya. Nah, jadi kita langsung aja, doi. Kita lihat ikannya masih ada apa enggak. Ayo. Cek tak. Goyang, goyang. Wih, ada yang buang nasi nih. Ini apaan, doi? Ada yang buang kayak ikan ini. Hah? Bukan, doi. Tapi udah dilalerin, be. Tapi, doi, ini kayaknya orang jatuh, doi. Hah? Bukan kali. Hah? Ingat aja kali. Bakalan diambil orang. Buset, tadinya dorong kemana, doi? Hah? Apa, doi? Hah? Gak tau. Kemek. Tapi masih enak, doi. Bismillahirrahmanirrahim. Enyak. Enak lu. Enyak. Udah. Lapar lu. Lu lapar. Enak lu. Lapar lu, gua tahu lu. Lu bisa siapa ya? Abu doa amat, jangan pikirin. Kemek aja udah kemek. Kemek. Bungkus dulu, be. Bungkus dulu. Buat apa? Biar kita langsung ini lihat ikannya. Cing. Yoi. Gua juga penasaran ikannya. Kayaknya cakep banget ya. Cakep. Wah. Loh. Gue takut sakit perut. Kagak. Kan udah, tadi udah pakai bismillah. Iya. Iya dong. Cakep aja. Yaudah. Yuk. Be. Sini balik dulu, be. Nih. Netizen kan suka nyinyir, be. Ini apa? Mendingan nasi lo ambil lagi aja. What? Oh iya ya? Buat disimpan nanti di kemek. Abis sih ntar nyinyir netizen. Oh, iya. Oh. Itu lagi apa namanya? Banyak yang sirik. Apa namanya? Buang-buang makanan gitu. Iya. Yuk. Ini rumahnya nih, Assalamualaikum. Wih, banyak orang, doi. Ada om ini, doi. Lu kenal dong sama om iya. Ini? Hah? Mengkilap banget palanya ya. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Kabar baik. Kok bisa makan, Om? Iya. Ini tangan udah begini nih. Oh, iya. Om, siapa, Om? Novel, Bang. Nama Instagramnya? Mineral Tablet. Oh, ini doi Mineral Tablet. Ini ada orang ini deh. Eh, maaf ya. Bukan dong, Om. Bukan. Jangan takut. Malu. Siapa udah siapa namanya? Malu saya. Hah? Namanya siapa? Dari siapa? Prabu Siliwangi. Nama Instagramnya? Ama Prabu Siliwangi. Ini yang ketiga ya? Iya. Yang baru tuh. Iya ya. Ntar di pasau aja ya. Ini siapa namanya? Dedi. Ya. Nama Instagramnya apa? Jepang Pinggiran 19. Jepang Pinggiran 19. Ada Bang Masih Pemula. Oh, namanya apa namanya? Cupang Pinggiran. Cupang Pinggiran, tolong ditonton dan di-subscribe. Ya.
terbang tinggi. Waalaikumsalam. Pemilik ikan cupang tercantik di Nusantik di negara Indonesia tahun 2019 ini orang. Aduh, terlalu berlebihan lah kayaknya. Kayaknya gue dengar-dengar udah ditawar orang. Ya. Eh tapi dulu, namanya siapa namanya? Nama saya Joko Sudarmadi. Ah, perang-perang. Oh iya, Joko Sudarmadi ya. Sudarmadi apa? Sudarmadi. Sudarmadi ya. Nih, gue penasaran. Lu kan pemilik ikan tercantik nih. Nah, makanya gue datang ke rumah, apakah ikan itu masih ada apa enggak? Masih ada. Masih ada. Tapi dalam proses breeding ya. Jadi sekarang masih istirahat tahap breeding yang kedua. Oh, lagi di breed. Ya. Emang selama ini udah ada yang nawar belum ikan? Ya, udah banyak lah yang nawar lah. Cuma masih gue pribadi sih masih belum apa ya, belum bisa dilepas karena masih sayang lah masih. Ada yang mau berani berapa tuh? Orang Indonesia? Indonesia ada, dari orang asing ada. Dari Indonesia berani berapa? 12 juta. 12 juta? Dari Bandung. Karena segini, 12 juta doi. Ya. Jangan deket-deket doi. Ntar lu gue mau tahu be, segini tuh segini mana nih? Segini bukan segini, bukan. Oh, segini. Oh iya, iya. 12 juta orang Bandung ya? Orang Bandung. Nah, terus langsung nembak dia, langsung nembak. Harga. Terus ada kalau orang luar? Orang luar masih itu, kalau dirupiahkan sekitar 20 juta. 20 juta, nggak dikasih? Nggak. Lagi di bridge sekarang? Iya, belum tahap yang kedua ini. Sebenarnya ada Instagram ya? Ada. Sebut mana? Instagramnya Hosing1 Betas Galeri. Hosing1 underscore Betas Galeri. Ada pengetahuan gitu. Semua. Nomor WA dong sekalian. Nomor WA 0822-6210-5858. Itu lah. Nah, di sini gue pengen lihat ini lagi ngapain ya? Nah, ini kita lagi proses breeding juga. Iya. Ini ada multicolor, ada 4 pair, 1 pair galaksi. Ini yang di luar ya. Di dalam kita juga ada persiapan buat marble two-ton, marble dot, dan apa namanya, blue rim pastinya. Ini yang di sini, ya, berarti di sini ini multicolor semua? Multicolor. Karena kita main warna mesti di outdoor cahaya luar ya. Om, ini siapa ini? Nah, ini yang nyetak ikan saya yang semua ngurusin. Oh, ini breeder? Ya, breeder saya. Breeder, berarti ikan yang menang kemarin itu dia nyetak? Ya, betul. Mantap, siapa namanya? Alvin. Alvin, ada Instagram namanya? Ada, Asaluddin Alvin. Iya, jual ikan? Wah, kita patokan yang nge-breed aja. Selain jual ikan, selain nge-breed ada lagi? Jual apa gitu? Paling pakan doang sih, pakan. Kalau banyak. Dikirim sejabotabek? Enggak lah. Oh enggak. Ini bisa. Bisa aja. Namanya. Bisa aja. Bisa aja. Ya, tadi nama IG-nya apa nama IG-nya? IG-nya Alvin Hasanuddin. Alvin, iya. Ya, jadi dia yang nyetak ikan yang kemarin tuh dia. Tuh. Di sini lihat ada multicolor banyak sekali di sini. Tuh. Ya, ini baru usia antara 1,5 bulan. Iya, 1,5 bulan ya. Iya. Berarti ini emang belum pecah ya, nanti mungkin umur-umur 2 bulanan bisa pecah ya. Betul. Oke, gue... Om silakan aktivitas lagi ya. Om, gue bisa ngeliat laboratorium lu nggak tuh? Boleh. Di mana ini tuh nggak ada sini? Oh ini kan kita lahan buat di luar ya. Kalau untuk apa namanya indukan terus display dari dalam. Oh boleh ya? Klepnya juga boleh, ayo dengan senang hati dong. Iya boleh. Om sepatunya dilepas om ya? Nggak usah mas. Ini kalau gue nyapu tuh susah om. Nggak mau pakai aja. Ini siapa nih? Ini Bang Anton. Anton Kanjar Karna. Oh, Kanjar Karna di Facebook Kanjar Karna ya? Iya, Kanjar Karna. Kemarin yang apa yang ngejokin ini? Iya. Ya, bukan gue sebetulnya sih. Kita tim lah. Oh, tim. Jadi si Omnya mungkin kerja. Ya. Jadi dia yang tertarik, dia yang kontrol gitu ya. Kita ada konsep joki enggak ada. Jadi kita bareng-bareng lah, kita keluargaan kan. Kita bisa bareng ngapain pakai ibaratnya joki-jokian lah. Nah, ini yang banyak yang mentor saya ya beliau ini lah. Oh iya, saya juga nanti pernah ke rumah saya. Rumah saya deh. Gitu ya. Coba ini ada ikan apa ini? Nah, ayo, ini ikan pajangan koleksi apa dijual? Ada sebagian yang kita jual, sebagian juga buat persiapan indukan sih. Paling murah berapa paling mahal? Keren antara 500 sampai itulah up lah. Oh, jadi 500 ke atas. Ya, kalau untuk yang top grade ya, top karena grade. Kita tergantung quality gitu. Tapi ikan yang di sini nih yang gue lihat ini udah bagus nih. Ini ada enggak di postingan nih? Belum. Oh, belum diposting. Walaupun ada juga statusnya pasti not for sale. Oh, gitu ya. Tapi keren nih ikan yang aduh, makanya coy. Super black. Iya. Super black. Jadi buat yang mau beli datang kemari boleh apa? Boleh. Bodoh juga tadi ada dari Bandung bayar beli 2 pair langsung dari Bandung. Sebutin dong alamatnya biar enak. Alamatnya di Komplek Perumahan Housing 1, Blok F nomor 1, Kelurahan Jatirayu, Kecamatan Purwodadi, Bekasi. Pondok Gede lah, tapi enggak jauh dari pasar Pondok Gede sekitaran 100 meter. Tadi itu ada nama Komplek Housing 1. Kurang lebih gitu.
Nah, apa namanya? Kalau smelter ini yang ada di display ini ada berapa ekor nih? Di display ini paling ya kalau sekitaran ratusan ada ya. Ya, display. Kita dalam juga ada sih buat lab breed gitu kan. Nah, ini yang bawa giant itu buat indukan marble tuton, marble god. Oh, berarti ready-nya itu giant sama plakat ya. Giant plakat. Kalau plakatnya jenisnya apa jadi? Ada jadi. Ada. Jadi apa multi? Ya, multi ada. Terus apa namanya? Ada Black Star. Black Star. Oke, terus di sini sih baru multi ya, sama Super Red. Super Red ya. Sama Galaxy, oke. Okay. Galaxy ya, tiga item itu. Nah, di sini gua enggak ngeliat ikan yang kemarin menang yang mana? Oh, di belakang. Itu lagi proses breeding. Tapi gua yang lihat. Boleh, sangat boleh. Boleh. Lihat. Siap. Yap. Nah, ini female. Oh, ini tuh female juga bagus banget sih tuh warnanya tuh. Tuh, female doi. Ini female semua nih, doi. Wah, ajib nih, weh. Ajib ya tuh, doi. Strong semua dan warnanya tuh. Ini di female buat persiapan indukan kita ini. Oh, buat persiapan indukan. Kan ada kontes female juga tuh, enggak pernah ada. Iya. Ada kemarin turun, tapi karena mungkin stamina-nya kurang fit ya. Kita nanti. Eh, tar lu. NT itu ikan nih bulat sehat semua nih. Ini emang airnya aman di sini pakai apa nih? Aman pakai air sumur biasa. Terus? Enggak ada. Cuma air pom. Oh, ada. Apa? Ya kita pakai mineral kelabat gitu lah. Kayak gimana sih? Ya? Ini. Kayak gimana? Samaan. Oh ini, jadi ini sebenarnya fungsinya buat apa itu? Jadi fungsinya buat jaga kualitas air, pertama. Terus yang kedua bikin ikan sehat, bikin sehat ya. Bisa bilang dia lebih lincah gitu kan, mungkin karena kualitas air bagus. Terus apa namanya, banyak faktor juga sih yang jadi ini pengaruh buat ikan. Gitu. Oh gitu, keren juga ya. Iya. Buat yang nonton tuh ya atau bayarnya gitu, jangan lupa nih. Apa namanya mineral tablet plus ya. Adanya di Instagramnya mineral tablet plus, langsung aja beli ya. Ayo kita lihat itu ikan dong. Eh, ini ada ini deh. Udah apa ini deh, wes udah terverifikasi be, udah terverifikasi berarti. Mantap. Ini deh nggak dilakukan lagi lu kalau mau beli ikan ikan sini udah ada ini berarti udah sehat ikan. Iya kalau gue udah tandain ya. Verifikasi cap sehat ya be. Iya. Sini sorry, dia dengan ini tuh buat kalian yang kemarin ngeliat di postingan di YouTube gue yang ikan tercantik di Nusa Tik tahun 2019 itu ini ikan ya, ini yang punyanya tuh. Boleh dibuka? Boleh soalnya abis ngerawat anak gak enak gue. Yeah. Tuh doi, ini doi tuh ikannya doi. Tuh doi. Cuma ini ada sedikit ya, rusak di... Ya, ini ikan ini sudah ditawar 12 juta dan bahkan ada yang juga tertarik sampai 20 juta ya. Itu ikannya ini ya. Lama ya. Ini di breednya sama ini? Belum, ini baru persiapan. Yang pertama sama itu. Oh, udah? Ada, itu anaknya sudah ada sih. Anaknya pun udah banyak yang waiting list sebetulnya. Oh gitu, mantep ya. Mana? Gitu. Anaknya atau ini apa? Yang female ya? Yang female ya? Ini. Oh, female nih, female. Oh ini female ya. Oh dia bocor nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Iya female ini. Dan lu kan kemarin dapat ikan apa namanya? Dapat BOS di ikan blurim. Oh. Apakah lu ada blurim yang sudah siap jual? Kalau siap jual sih udah habis ya. Kemarin sempat kirim ke Papua ada. Oh. Tiga ekor terakhir stok. Jadi sekarang paling aku ya hasil breeding, dan itu pun sudah banyak yang waiting list gitu kan, dari beberapa daerah ataupun dari luar juga ada beberapa yang waiting list. Nah ini berarti ini siap jual ya? Ya ini siap jual, ini juga kita tangan sendiri, tapi ya ini multi sama Galaxy. Oh multi sama Galaxy nih ya, tuh buat yang mau beli ikan tuh udah lihat tuh banyak ya. Apa banyak ya? Di sini ada multi, Galaxy, Super Red. Super Red di sini. Dari Wesley Tan. Dari Wesley doi, doi. Wesley! Malaysia. Ini ada 5 ekor dari Black Star. Terus Jimmy, Muti, masih belum ada. Tapi sudah spek kita kau. Bawah ini barang masih anak-anak ini ya, Black Star. Masuk Black Star, masuk Super Black. Ya. Tapi yang Star itu. Star. Oh. Itu persiapan buat Super Black, Muti. Ini female Super Black. Terus dapat.
Terus ini apa buat persiapan breeding spread LWS ketan juga. Sama itu jantan betina dari LWS ketan juga. Semua, cuma bukan langsung ke LWS ketan. Ya, mungkin ada dari siapa gitu, ya, dari ya, siapa gitu ya. Oke deh, jadi kalau sekarang nih buat mereka yang mau beli bisa lah pokoknya ya, bisa datang ke sini, bisa melalui WA, bisa ya, melalui DM di Instagram, ya, atau bisa melalui Facebook juga bisa ya. Jadi buat kalian jangan apa pikir panjang-panjang lagi, di sini ikannya kalau gua lihat mata ikannya sehat semuanya, warnanya juga strong, dan indukannya juga ambil-ambilnya itu dari yang dari ya. Jadi harus tantang ya, karena kalau kita update kan bisa tahu genetik yang udah pasti gitu kan, iya, kita tahu apa dari storynya, tahu genetik, tahu semua form, tahu coloring, terus tahu coba. Oke dong, Om Joko, terima kasih banget ya, udah bisa apa namanya masuk di sini ya. Oh ya, saya masuk kembali ke sini. Semoga ikannya bisa tambah banyak ya, tambah banyak, terus sehat ikannya, terus ikannya laku di pasaran ya. Terima kasih banget ya kita. Oke, mungkin sampai sini video dari gua. Semoga video ini sangat bermanfaat buat lu semua ya. Bermanfaat kayak gimana sih maksudnya bermanfaat? Maksudnya lu kalau mau belikan cupang langsung aja di sini. Di sini ada di daerah housing perumahan housing 1 di daerah Pondok Gede ya. Ada, jadi lu langsung datang aja atau nanti lu via DM, kalau malu-malu via DM, kalau mau langsung membelikannya via WA langsung aja. Jadi jangan ragu untuk belikan di sini karena gua udah lihat kepala sendiri ikannya kalau bagus-bagus. Dan kalian perlu ketahui ya bahwa dia adalah pemilik ikan tercantik di Nusa Tenggara kemarin. Nah, nanti gua agak sedikit lama maksudnya di ikan tercantik itu ya. Gua datangin langsung rumahnya. Biar kalian tuh tahu, biar kalian tuh paham gitu. Bener apa enggak sih yang punya itu dia? Nah, ini rumahnya ya. Oke, salam cupang Indonesia. Wow.